Di trip kali ini, kita memulai perjalanan dari Lucknow menuju Varanasi. Budhang Setelah dari Varanasi, perjalanan dilanjutkan menuju ke Bodh Gaya. Di tengah perjalanan, kita ada mengunjungi Wihara Thai yang berada di tengah-tengah perjalanan. Kalau tidak salah, di Bodh Gaya ada juga yang mengucapkan tisarana untuk menjadi upasika upasaka baru. Seperti biasa, di Bodh Gaya kita melakukan upacara seperti membaca parita, berpradaksina, penjelasan tentang minggu ke-1 sampai ke minggu ke-7, dan juga bermeditasi. Thank you.
Kemudian dari Gaya, perjalanan dilanjutkan menuju Rajgir. Di Rajgir kita mengunjungi Bukit Kijakuta, Weluwana, dan juga reruntuhan Universitas Nalanda. Ada tanjakan lagi. Ada turunan. Ketika tanjakan, ketika kita ingin naik ke puncaknya, dibutuhkan tekad lagi. Ya, berita. Kalau nggak ada tekad, mungkin sudah duduk di bis. Ya, tekad. Ini renungan. Ya, maka Guru Buddha senang. Mengajar dhamma di sini. Biar orang-orang yang memiliki tekad akan datang ke sini untuk memahami dhamma, maka tidak mudah. Belajar dhamma tidak mudah. Sangat sulit untuk kita terima. Ya, sangat sulit. Diperlukan tekad, niat yang kuat. Sudah mulai panas, sudah mulai tenang. Setelah dari Rajgir, perjalanan dilanjutkan menuju Waisali. Di Waisali kita ada mengunjungi Asoka Pillar dan Buddha Relik Stupa. Akhirnya para putra bangsawan dari Iwaci dan putra Brahmana mengajak ke Raja Bimbisara untuk mengundang Sang Buddha agar
Kota Mesali ini tidak tercemar lagi oleh bau busuk, bau bangkai, bau mayat, dan terhindar dari wabah penyakit. Nah, setelah Sang Buddha hadir, para dewa datang, lalu raja dari setan-setan yang beringasan itu langsung kabur. Nah, maka di tempat ini baik sekali untuk kita gunakan sebagai patidana, ya, atau pelimpahan jasa. Jadi harapan semoga para makhluk yang dulunya mungkin belum terlahirkan di alam-alam bahagia, dengan kita mengumandangkan parita, gata dan suta, dapat membuat hati mereka bahagia hingga terlahir di alam-alam bahagia. Maka munculkanlah niat yang baik, munculkanlah tekad yang baik untuk para mereka. Karena saya melihat para makhluk masih banyak gentayangan, ya. Maka munculkanlah niat yang baik. Oke, bisa dipahami? Nah, nanti kalau untuk apa? Untuk keluarganya, nanti pada saat bangkit pada Etawata, boleh kalian sebut nama mendiang dari pihak keluarga yang sudah meninggal. Oke, ya, bisa diawali. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Nanti selanjutnya kita mulai dari Kusinara. Karena sekarang ini yang terakhir sudah di Wesali. Nanti dari Wesali kita menuju Kusinara.